Saya sudah berbicara dari hati ke hati, informal, baik kepada Australia maupun pada Papua Nugini, dan kita harapkan dengan dua kunjungan yang telah kita lakukan itu bisa meredam konflik-konflik. Presiden Joko Widodo akhirnya mengakui bahwa kunjungannya ke Australia dan Papua Nugini baru-baru ini ada kaitannya dengan kondisi keamanan di Papua. Hal itu disampaikan Presiden menjawab pertanyaan wartawan soal bagaimana harapannya kepada kedua negara yang kerap mendukung kelompok anti pemerintah di Papua pada Jumat 7 Juli 2023. Menurut Jokowi, dia sudah berbicara dari hati ke hati dan secara informal kepada pemimpin Australia dan Papua Nugini. Di sisi lain, pembicaraan dengan kedua negara juga dilanjutkan dengan komitmen kerjasama di bidang ekonomi. Baik kerjasama pertambangan mineral dan industrial downstreaming yang akan dijalin dengan baik dengan Australia maupun Papua Nugini. Presiden Jokowi melakukan kunjungan kenegaraan ke Australia pada 4 hingga 5 Juni 2023. Kemudian pada 5 Juni 2023, Presiden Jokowi melanjutkan kunjungan kenegaraan ke Papua Nugini. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Terima kasih. Karena kan kedua negara itu kan selama ini mendukung apa? Kelompok-kelompok yang apa? Berserangan. Harapan kunjungan dari saya sudah berbicara dari hati ke hati, informal, baik kepada Australia maupun pada Papua Nugini, dan kita harapkan dengan dua kunjungan yang telah kita lakukan itu bisa meredam konflik-konflik, keinginan-keinginan, dan ini akan kita teruskan, baik di bidang ekonomi terutama, baik kerjasama di bidang mining, baik di bidang industrial downstreaming, hilirisasi, yang akan kita jalin dengan baik, baik dengan Australia maupun dengan Papua Nugini. Karena apapun, dua negara itu sangat berpengaruh di region kita. Ya, terima kasih.